Wih. Wih, kecilnya, boy. Loh, bisa naik tangga kah? Wih, bisa, boy. Oke, halo guys, balik lagi di channel Bang Boy Cuy. Kita ketemu lagi di konten Orexon TikTok Santuy. Gak tahu nih edisi keberapa, yang jelas ya Bang Boy doakan kalian sehat terus sampai di edisi reaction berikutnya. Ya entah nanti ya sampai beda channel. Gak tahu cuy ya, mungkin Bang Boy mungkin ada rencana seperti itu, tapi gak tahu ya. Dan jangan lupa untuk kasih like dulu seperti biasa ya. Kalian bisa tembusin ya kan minimal 5000 like ya. Kalau kagak tembus ya udah kita tetap lanjut ya, cuma semangat Bang Boy kurang. Dan yang belum subscribe, kalian bisa langsung subscribe dulu boy, biar kita atau kalian itu saling terkoneksi ya. Kalau ada notif upload kalian langsung dapet gitu loh ya. Oke, kalian udah like, kalian udah subscribe cuy. Untuk video yang pertama kita akan langsung gaskun saja boy. Let's go. Oke cuy, untuk yang pertama ya dari It's Me Leader. Apa itu? I'm It's Me VL. Nah, itu namanya. Rasakan sensasinya, Bang. Apa ini? Kok jarang turun di IPEM, Bang? Apa, boy? Apa nih? Oh, 75 orang, boy, turun di IPEM, ya kan? Bayangin. Ini rekor sih. Ya, karena Bang Boy itu biasanya ya mentok-mentok di angka 40 lah, 46 ya kan, 45 nggak bisa, tembus 50 nggak bisa, Cok. Dan ini nggak tahu real atau enggak, cuy. Ya, kau lihat ya 75 orang. Lu kalau pakai HP kentang, ini udah nggak kelihatan apa-apa ya. Ini kalau pakai iPhone terbaik pun juga pasti frame cuy. 75 dari satu server boy. 175 turun bareng. Kita cek dulu komennya boy. Apa nggak tutut tuh bang HP-nya? Ya ngeframe doang mungkin cuy ya, kalau tutut mah itu mungkin J2 prem ya kan, sesuai dengan namanya cuy ya. Next. Oke, dari Hewa Hunja. Apa nih? Portal Isyake langsung terbuka lebar bang. Jadi penasaran sama outfit cewek wibu bang, nggak usah penasaran loh ya. Ini yang cowok aja sampai kayak gini cok ya. Jangan penasaran daripada kalian langsung masuk circle-nya bahaya cok ya. Next. Apa ini? Dari John Blaine cuy. Ada aja video kayak gini lewat cok. Oke. Rindapan biasa guys ya. Indonesia di mata Eropa, bang. Wah, kalau Indonesia di mata Eropa king cuy, jadi king ya. Oke, dari Natsu Minau Oya, normal day in PUBG. Apa nih? Jawa hitam, Jawa hitam. Nggak semuanya ya guys ya, nggak semuanya seperti ini ya. Terkadang tuh ya kan kalian ngaktifin all, mic all ya, ada yang ngaji, ada yang nyanyi ya kan, ada yang curhat doang. Kalau seperti ini tuh kadang-kadang aja ya kan. Tapi Bang Boy saranin kalau kalian main PUBG, kalian turun ya kan, belum turun ya, masih di pesawat ya, janganlah kalian mic all ya, daripada kalian nanti ikut-ikutan cok. Jawa hitam bang, makanya itu loh, jangan kau buka-buka ya guys ya, daripada lu ikut-ikutan ya kan. Jadi kita harus saling menghargai. Oke, okay? Next. Apa nih dari TDM Daniel P cuy? Goodbye, welcome new Erangel. Hah? Wih. Real gak boy? Bentar. Kita cek dulu nih akun-akun lagi ya. Posisinya cok ya. Sosnoka military base di sini. Pochinki. Ah? Pochinkinya di atas boy. Di atas pinggir pak. Jergopo di sini. Aduh, bentar. Milta di sini, boy. Primors di pojok kiri. Shaper nih masih sama ya, masih di pinggir. Lipovka di agak tengah, cok. Waduh, Milbes. Ini kurang nih, cok. Ini hampir sama seperti map di Nusa ya, guys ya. Jadi kayak kecil, agak lonjong dikit ya kan. Ini nggak seru ini, asli nggak seru, cuy. Jadi tidak ada pulau yang memisahkan gitu loh ya. Bedanya di sini cuma ada Jergopo. Dan ini pun nggak terlalu misah juga. Kalau di Rangel yang asli ini kan
beda pulau ya kan, SMB sama pulaunya Pochinki itu kan beda cuy. Jadi menurut Bang Boy, ini menurut Bang Boy hoax ya guys ya, hoax cuy. Ini enggak ada, Bang Boy belum dapat info dari pusat soalnya ya. Enggak ada kayak gini teman-teman. Belum ya. PUBG PC aja belum Bang ada rumor perubahan bentuk map, kenapa konten kreator TikTok sudah publikasi. Ini dari fan gitu loh, cok ya, dari kayak fan-fan PUBG dia bikin sendiri gitu ya kan, diposting gitu teman-teman ya. Tapi ini enggak benar sih, belum ada info dari pusat cuy ya. Next. Oke, dari TikTok Vokia apa nih? Waduh. Tonton dulu dah. Gak ngotak temen-temennya kayak gini, cok. Ada kayak gini, boy. Jadi buat teman-teman semuanya, ini lagi tren banget ya, tapi bukan di Indo. Bukan di Indo cuy, ini lagi tren banget di server PUBG Mobile luar. Entah itu Arab, entah itu Pakistan, pokoknya server-server sana ya. Mungkin Irak ya, bisa jadi. Dan lagi rame banget nih kayak gini, nggak tahu caranya gimana ya. Intinya kalau mobile, ya device mobile kita pakai gini ya kan, itu nggak bisa sih, nggak bisa. Karena dia kalau ngegiro gitu muter-muter, orangnya ikut muter, cok ya. Nggak bisa nih kayak gini. Ya ini kalau nggak salah emu ya, emulator teman-teman. Ya cuma nggak tahu juga, mungkin ada bug ya, mungkin ada cara terbaru ya. Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar cuy. Belum ada caranya nih kayak gini. Ya setahu Bang Wedi global ya. Next. Oke, next dari seri Black cuy. Old versus new update 3.0 ya. Oke, yang bawah itu yang baru ya guys ya. Yang bawah tuh yang baru cuy. Oke, tapi Oke, ini yang lain juga nih. Coba kita cek dulu. Ini pas turun ya guys ya. Lebih futuristik gitulah ya, di posisi tertentu ya guys ya, di lokasi-lokasi tertentu, cok. Ya, enggak semuanya berubah, cuy. Ya. Kita coba yang lain dulu nih, cek dulu. Oh, udah, itu doang ya, info dari Yasnaya ya. Dan untuk update ini, Bang Wei pastikan ini beneran, bukan hoax seperti map yang tadi. Dan ini tuh sudah ada ibaratnya di advance server atau di server beta ya, belum rilis ya, bentar lagi teman-teman. Dan ini hanya di bagian-bagian tertentu aja, kayak di Gurgopol itu kan kalian melihat apartemen yang tinggi-tinggi itu. Nah, itu nanti dibuat lantai 2 doang, cok ya. Jadi nggak sampai lantai 4 itu nggak ada sekarang. Ya, ini menurut Bang Wei tuh bukan permanen ya, ini hanya untuk biar kalian nggak bosan aja teman-teman. Kita cek dulu komennya nih. Gimana buat HP RAM 4-6 Bang? Masih bisa ya. Cuma ya mungkin ngeprem dikit, tapi ya kalau banyak musuh, kalau nggak ada mah aman ya. Oke, dari Rico Zoli, Crazy PUBG. Nah, kan? Apalah cuy. User Claude ketika main PUBG. Betul. Kok tahu, kok ingat aja gitu ya kan, relate sama game sebelah ya kan. Claude enggak tuh, bener juga, cok. Oke, dari Johnny PM, goodbye. Nah, kan? Ada lagi. Miramar, Sanduk, Livik, Vikendi, normal semuanya. Tuh, ini lagi santer banget ya guys ya, lagi kenceng banget ya untuk berita Air Angel itu, entah mau hilang, mau diganti ya. Tapi menurut Bang Boy ini sementara masih hoax cuy, tidak ada info pasti dari pusat ya. Bang Boy biasanya kalau ada update tuh pasti dikasih info, dan ini masih hoax lah ya. Ini nggak bener, ini nggak bener ya guys ya. Gak mungkin Air Angel ya, itu signaturenya ya, signaturenya PUBG Mobile cuy, gak mungkin dihilangin ya. Next. Oke, dari Bu Xin Xin. Oh boy. Oh, dikejar Sultan. Wuh.
Wah, ada jetpack, cok. Wah, enak banget. Waduh. Wah. Bentar, tanya dulu, cok. Oke. Asli juga kalau pakai jetpack enak banget kalau lihat lo. Men, rotasinya biar tiba-tiba di atas, tiba-tiba di bawah, cuy. Tuh. Tuh. Wih, tembakan apa itu? Wow. Bisa sambil nembak, cuy. Pakai jetpack sambil nembak, bayangin lo. Udah enggak pakai cheat-cheat lagi nih ya. Ah. Ya kan? Kalian bisa lihat, cuy. Ini kalau sampai di PUBG Global, ini seru banget. Cuma ya, cuma nih ya. Ini bakalan nangis ya yang enggak biasa pakai fitur-fitur baru seperti ini, teman-teman ya. Karena kalau satu squad, bayangin loh pakai jetpack semuanya yang dipakai terbang itu, bayangin satu squad ngeras pakai ini, cuy. Enggak bingung gimana ya kan? Tetaplah ya nangis tuh yang diras pakai jetpack 4 bisa nembak semuanya. Mending kalau jetpacknya doang ya guys ya, bisa terbang ke atas, mungkin ke pohon, mungkin ke apart sebelah, tapi jangan sampai bisa nembak, cuy. Ya, terbang sambil nembak itu udah overpower banget ya. Anjir, ada P90-nya. P90 tuh sebenarnya udah ada, Bang, cuma di Livik ya. Di Livik, cok, kalau di Air Angel belum ada ya. Tapi Bang Boy berharap ada fitur baru seperti ini ya. Next. Oke, masih dari Bo Shinshan, cuy. Ini apa lah, cuy? Ini makhluk mitologi mana lagi, cuy? Ada aja ya, guys ya, Koli. Ini manusia macam apa, cuy? Ini mitologi yang ada di Angel seperti ini, teman-teman. Bukan mitos, memang ada. Kau lihat guys, ada aja gitu kan. Next. Oke, okay, dari Koska TDM. Wah, dari namanya ini suka TDM banget ya. Ini beberapa kali Bang mulai konten kayak gini, cok. Wah. Apaan kayak gitu? Itu biar bisa zoom in out pas miring gimana sih, Bang? Aktifin fitur bidikan, Bang. Ada tuh ya, kalian bisa cek dulu fitur bidikan. Itu nanti kalian tinggal pencet doang, nanti ngezoom sendiri ya. Oke, dari TikTok Foxia, cuy. Apa, Boy? Woi. Ya. Ini ya makhluk mitologi lagi, cuy, ya. Beda, cuy. Emang gede senjatanya. Ya. Ya. Ini sulit untuk kalian tiru, cuy, karena ini membutuhkan device-device tertentu. Dan ya, buat teman-teman semua, jangan berusaha untuk meniru karena nggak baik ya untuk masa depan kalian, cuy, ya. Terlalu berat senjatanya ya, kegedean. Next. Oke, okay, dari Kumbang 90. Apa, Boy? Buat layar 2018-2019. Oke, okay, Bang Boy banget. Biar apa yang lama comeback? Oke. Okay. Oke. Oke, panggilan untuk angkatan PUBG 2018-2019 itu tepatnya di season-season 1 sampai season ya sekitar di bawah 10 lah, guys ya. Kalian langsung comeback aja, cok. Udah dimarahin nih sama Bang Kumbang ya kan. Tuh si Cowboy udah komen, gas tuh.
nunggu apa lagi, ya kan? Gak usah nunggu kawan-kawan balik main dulu ya. Awali dari kalian balik langsung ramekan cuy turni-turni yang ada tuh di kota kalian, ya kan? Sebenarnya udah comeback, cuma skill yang gak comeback. Salam season 2 masih, baru comeback 1 bulan. Ya semuanya apapun itu, yang kendala device, kendala mungkin udah punya anak, ya kan? Kalau udah lagi santuy, ya udahlah, main game doang, gak usah nunggu-nunggu kawan, ya kan? Main buat seneng-seneng aja bang, ya. Next. Oke, dari OGS Hayat, wait for the in. Apa ini boy? Alah Victor, apart mulu ya guys ya. Kok lihat? Ngapa dia? Nih tips nih buat Victor ya. Oke. Oke, mancing sultan, mancing sultan. Kok lihat kelakuannya cuy. Ya kayak gini dah kelakuan Victor ya. Sabarin temen-temen ya. Memang ilmu-ilmu seperti ini kalau kalian pakai auto chicken, cuma ya bahaya temen-temen ya, bahaya. Kalau keterusan kasihan cuy, kasihan musuh yang lain ya. Next. Oke, dari Money Place FPP pistol mode. Apa nih boy? Ih. Wah. Udah kayak bukan PUBG Mobile, cok. Tuh. Ini bang gue pernah nemu nih, riak kayak gini, cuy. Ya. Tuh. Bukan kayak PUBG Mobile, serius ya, udah kayak game-game sebelah, cok. Kok lihatnya HD banget lagi kan. Dari warna-warnanya dukung banget, boy. Kayak map armory di ABA, ruang bawah tanahnya, bang. Tuh. Di PUBG Mobile juga ada bang. Pokoknya kalau di PUBG Mobile sekarang itu ada yang namanya fitur WoW. Itu tempat orang-orang ya membuat map sendiri ya. Pokoknya sekreatif mungkin. Jadi yang gak ada di rank, unrank ya. Biasanya kan kalau kalian lihat PUBG Mobile kan perang gitu ya kan. Tapi kalau di PUBG Mobile versi yang WoW, ya tetap di PUBG Mobile-nya sih, di dalam gamenya. Itu kalian cek banyak banget ya kode-kode map yang bagus-bagus cuy, untuk kalian bermain seneng-seneng aja gitu loh ya. Oke, okay, next. Oke, okay, dari Steve PUBG cuy. Waduh. UMP baru cuy. Kau lihat. Tuh. Edan. Victor semakin OP, teman-teman. Kau lihat ya. Hit efeknya cuy. Hit efeknya ya hampir seperti glasir, teman-teman. Ini di WoW ya guys ya. Nyobanya dia di WoW cuy. Loot crate-nya juga bagus, teman-teman ya. Ini loot crate-nya itu bang gue teringat ini cuy. Teringat tempat duduknya zaman Game of Thrones ya guys ya. Ya, itu kan warna hitam, tapi ini warnanya biru cuy. Ini bagus banget dan kayaknya kebanyakan habis dikit ya, 30.000 UC ya. Ya banyak juga sih, cuma ya yang sultan itu menurut Bang Boy itu enggak begitu banyak lah ya guys ya. Oke. Okay? Oke, okay, dari Roara Bubaker Gaming. Apa boy? Wih, kecilnya boy. Loh, bisa naik tangga kah? Wih, bisa boy. Bisa gini. Tuh. Mini gitu. Ini betulnya rumah L ya guys ya. Rumah L. Ini di dalam rumah L. Coba kau bayangin tuh, belakangnya tuh. Di belakangnya ada rumah L lagi. Kecil banget ya kan. Tuh. Waduh. Versi mini cuy, PUBG Mobile versi mini ya guys ya. Tuh. Edan. Oke cuy, jadi kayak gitu dulu ya untuk reaction kita hari ini ya. Cukup banyak sekali nih kejutannya. Ternyata di PUBG Mobile itu banyak banget hal-hal yang bisa terjadi gitu loh ya. Dan ada beberapa bug tadi yang mungkin ya di luar Nurul ya guys ya, di luar Naralki, nalar lagi. Nalar Naral ya, ya itulah nalar kita cuy ya. Jadi buat teman-teman semuanya jangan tiru ya beberapa adegan tadi, karena ya kasihan device kalian cuy dan kasihan musuhnya ya. Jangan lupa untuk yang belum like cuy,
cuy, tinggalin like sebaik-baiknya. Yang belum subscribe, kalian bisa langsung subscribe dulu ya kan, biar silaturahmi kita bisa tersambung ya, tanpa meminjam 100. Thank you buat teman-teman semuanya di rumah yang udah nonton sampai selesai cuy. Salam buat keluarga kalian di rumah ya. Sampai jumpa di reaction berikutnya. Thank you teman-teman.